Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita uh, melanjutkan kajian kita baca kitab tauhid kali ini kita sampai pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 99 ya sudah alamannya 371 silakan disimak babu qawlillahi ta'ala afa aminu makrallah <tuh> fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka, tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Di sini, penulis rahimahullah. Ingin menjelaskan bahwa <coughs> merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kerugian. Baik di sini ada kata "makar", apa itu "makar"? "Makar" itu <coughs> menimpakan hal buruk kepada pihak lain tanpa disadarinya. Jadi makna makar itu luas sekali. Ya, menimpakan hal buruk kepada pihak lain tanpa disadarinya, itu adalah makar. Tapi eh dalam istilah bernegara makar itu pemberontakan. Dan memang pemberontakan itu eh Bagian dari usaha untuk menimpakan keburukan, ya, sesuai dengan makna yang luas tadi. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu apa yang disebut dengan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini? makar Allah bermakna istidrajuhul abda bin ni'ami idha asa wa imla'uhu lah hatta ya'khudahu akhda azizim muqtadir makar Allah adalah makar Allah terhadap ambanya adalah anugerah yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya walaupun hambanya itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada akhirnya Allah binasakan dia dalam kondisi tidak sadar gitu jadi seorang berbuat maksiat tapi terus dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman tiba-tiba datang hukuman Allah secara tiba-tiba. Ya. Maka ini menyakitkan sekali. Itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat yang pertama Surat Al-Araf ayat 99 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Walaupun mereka mendustakan utusan-utusan Allah. Walaupun mereka menentang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka berbu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kalian merasa tenang-tenang saja sih padahal kalian itu kan berbuat e, kemaksiatan kepada Allah. Apa enggak takut? Gitu, biasanya mereka semakin menunjukkan perlawanannya, semakin menunjukkan kesombongannya. Enggak tuh biasa-biasa aja nih lihat nih, ya duit semakin banyak, ya e, semakin makmur, semakin sejahtera. Yang ditampakkan itu adalah hal-hal yang bersifat duniawi, tampakkan, tampakkan, tampakkan gitu. Nah kalau sudah seperti ini nih hati-hati nih ya inilah yang disebut dengan istidraj istidraj ya itu anugerah yang diberikan oleh Allah tanpa kasih sayang anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya walaupun hambanya itu menentang Allah itu namanya istidraj dikasih tapi nggak disayang baik maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah bertanya demikian karena Dia Maha Kuasa, mudah sekali baginya untuk menghukum hambanya sangat-sangat mudah, nggak ada kesulitan sama sekali. Ya, makanya dia Subhanahu wa taala bertanya dengan kalimat ini. Itu bukunya, silakan. Oh, itu ada. Ya makrallah Yang berani bertanya dengan kalimat seperti ini adalah ya Pak, Yang maha kuasa kan Yang maha kuat Orang lemah Gak bisa mengatakan kalimat seperti ini Ya Taib Bisa nggak orang lemah mengatakan Apakah mereka merasa aman dari makar saya? Padahal dia nggak punya kekuatan gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Seluruh jagat raya ini ciptaannya. Langit bumi dan seisinya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau kita lihat berbagai macam ciptaan-ciptaan uh, Allah tersebar di jagat raya. <tuh> semua ciptaan Allah, semua dalam genggaman Allah, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di jagat raya ini kita kecil sekali manusia, sangat-sangat kecil. Oke. Okay. Terus berani kepada Allah sang pencipta. Makanya Allah Subhanahu wa taala pertanyakan itu. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun maka tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah ayat ini bermanfaat buat kita sebagai peringatan ya ayat ini bermanfaat buat kita yang masih hidup gitu kalau orang yang sudah mati udah selesai urusannya tinggal nunggu pembalasan sebab amalan itu dilihat dari ujungnya innamal amal bil khawatim ada finishnya ada selesainya kita disuruh beramal kita disuruh berbuat ya itu ada ujungnya seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi tadi hanya saja amalan itu dilihat pada ujungnya kapan ujungnya ketika datang ajal apakah husnul khatimah ataukah suul khatimah tentunya kita berharap agar penghujung kehidupan kita di dunia adalah husnul khatimah sementara itu rahasia Allah nggak ada yang tahu kalau sudah terjadi ya kita lihat masa lalu kita bisa mengetahui bagaimana ujung kehidupan seorang tapi yang akan terjadi kita nggak tahu akan tapi kita diberi tanda-tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW bersabda "Famankana." Min ahli saada fasyiyas min amali ahli saada barangsiapa yang termasuk penduduk syurga maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk syurga hatal maut sampai dia mati dimudahkan untuk beramal kebajikan sampai kapan sampai mati itu kan clue itu tanda-tanda jadi ketika seorang mendapati dirinya dimudahkan untuk berbuat baik, itu tanda baik bagi dia. Apakah sudah selesai sampai di situ ya belum lah. Karena kan belum finish, belum mati. Terus apa yang dilakukan istiqomah, Istiqamah. Fastaqim <tikomah> <tikomah> kama umirt, lah sebagaimana engkau diperintah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal <tikomah> yakin. beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Wala illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Karena seorang harus bertahan, berjuang untuk bertahan di atas kebaikan. Baik. Sebab mati itu rahasia. Sehingga orang nggak bisa kemudian ya sudahlah saya sudah baik kok gitu. Kemudian dia lepas. nggak berjuang terus sampai mati. Ya udah. kok oh, dia lepas, pas lagi drop, lagi turun, datang ajal gimana? Allah musta'an. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi min ahli syaqawah amali ahli syaqawah." Barang siapa yang termasuk penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Begitu. Jadi ketika seorang merasa kok mudah ya berbuat jelek gitu, itu tanda buruk bagi dia. Terus apa yang dia lakukan? Ya segera baliklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala masih hidup selama masih hidup masih ad, masih bisa uh, diperbaiki ya karena batasnya adalah ajal batasnya adalah nyawa sampai di tenggorokan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sekarat selama belum sampai nyawa di tenggorokan gorokan Suara, itu gor gorok namanya kalau udah lewat tenggorokan masih ada nggak kehidupan masih ada sih kehidupan di sini ya dia ini kan tenggorokan nih di atas ini masih ada kan gitu kan masih ada kehidupan kalau udah sampai di sini ini udah nyesel nih orang udah nggak diterima lagi kalau dia tobat Fir'aun taubat ya tapi Tobatnya nggak diterima, Fir'aun tobat tapi nggak diterima. Kenapa? Terlambat, sudah apa? Sudah melewati kerongkongannya, gitu. Sudah melewati kerongkongannya. Itu kan penyesalan luar biasa tuh. Udah sampai di kerongkongan dia masih ada sisa-sisa kehidupan, udah nggak bisa lagi kan. Terus sebab itu ketika jemaah, se uh, uh, ketika seorang Um, merasa dirinya kok dimudahkan untuk berbuat jelek itu tanda buruk bagi dia ayolah segera balik kembali jalan Allah subhanahu wa ta'ala bertobat kepada Allah banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu caranya nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah jadi kehidupan kita di dunia ini baru finish ya ketika nyawa sampai di tenggorokan selama hayat masih di kandung badan belum selesai yang berbuat baik istiqomahlah dalam kebaikan jangan kendur ya sampai finish yang terseok-seok dalam kemaksiatan ayo kembali pada Allah jangan putus asa kan begitu masih ada kesempatan sebesar apapun dosa sebab kadang sebagian orang merasa wah sudah banyak sekali ini dosa nih kayaknya nggak bakalan diampuni udahlah terus aja deh seperti itu modelnya diingetin eh kamu sadar nggak sih kalau kamu itu banyak salah dan so iya ya saya tuh banyak salah dia ngomong gitu kan tapi kok banyak sekali kesalahan saya apa diterima ya sepertinya sih model-model kayak gini nih nggak bakalan diterima ya udahlah jalanlah biarkan saya seperti ini sebagian orang ada begitu ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Ya, selama eh, belum sampai di tenggorokan nyawa itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kembali kepada ayat tadi surat Al-A'raf ayat 99 ya. Hamba itu enggak boleh merasa aman dari makar Allah. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur dengan uh, anugerah yang Allah berikan kepada dia. Ya, tidak diukur dengan itu. Tapi umumnya manusia begitu. Umumnya manusia begitu. Ya. Allahumma sstaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Apalagi manusia itu diciptakan cinta dengan harta benda, senang dengan harta benda. Ya. Dan ketika dia mendapatkan kesejahteraan, dia merasa eh, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ya, coba. Padahal ini semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'amma idha ma rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman coba tuh kalimat yang Allah gunakan apa adapun fa'amal insan adapun manusia jika diuji oleh Allah. Bentuknya, bentuk kalimatnya ibtila. Itu cobaan. Berupa apa cobaannya? Ya. Fa'akramahu wa na'amahu. Dimuliakan oleh Allah dan diberi nikmat oleh Allah. Tuh, cobaan. Tapi apa respon dari manusia? Langsung dia anggap bahwa kesejahteraan dan kehormatan yang didapatnya itu apa? Itulah eh, uh, apa namanya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada dia, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Fayakulu Rabbi Akraman, Tuhanku memuliakan aku. Ya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbu faqadara alaihi rizqahu fayakul Robi' ahanan. Ketika Allah subhanahu wa taala uji lagi-lagi, diksi yang dipakai juga ibtila ujian. Allah uji manusia itu dengan dibatasi rizkinya kurang gitu. Terus apa respon manusia? Robi' ahanan, Tuhanku menghinakanku tuh. Jadi. Uh, kebanyakan orang menilai ya ketika dia mendapatkan kesejahteraan dia dimuliakan oleh Tuhan tapi ketika dia diberi apa namanya keterbatasan dia merasa dihinakan oleh Tuhan itu itu penilaian umum manusia Subhanallah padahal kan nggak begitu walaupun dua-duanya Allah sebut ya senang ataupun susah itu adalah ujian dan cobaan. Tapi lihat respon manusia. Karena mereka melihatnya itu apa? Ditinjau dari sisi materi. Materi yang dilihat. Oleh sebab itu kita lihat jemaah pada umumnya nih, pada umumnya walaupun dia jauh dari Allah, walaupun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia nggak pernah taat kepada Allah, Ketika Allah memberikan anugerah kepadanya, kesejahteraan kepadanya, teman-teman, dia bilang, 'Apa kamu disayang Tuhan, ya gitu ya? Enggak, karena apa? Karena ukurannya adalah hal-hal uh, yang bersifat duniawi dan uh, materi. Sebaliknya, ketika seorang itu mendapatkan uh, keterbatasan, ya.' memiliki banyak sekali kekurangan. Dulu mungkin teman apa namanya teman sekelas, ya kan, di masa lalu dan sebagainya. Yang satu eh, karirnya bagus, yang satu dari sisi duniawi dia nggak bagus begitu. Sebar obrolan, 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 kasihan ya dia ya gitu. Coba tuh kalimat yang selalu keluar apa kasihan dia kenapa? Karena dia berkekurangan. Subhanallah. Emang begitu? Jawab sekalian yang dimuliakan enggak lah jelas. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara bahkan musibah itu bagi orang yang beriman ya adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dan gambaran yang baik kepada setiap muslim. Ya. Kalau seorang mendapatkan uh, anugerah ya mestinya dia bersyukur pada Allah dan itu baik kalau seorang mendapatkan musibah hendaknya dia bersabar dan itu juga baik Nabi SAW juga mengatakan mayuridillahu bihi khairan yusib minhu barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan uji dia dengan musibah itu bagian dari kasih sayang Allah ya Nabi Wasallam juga pernah mengatakan dalam hadis yang lain uh, Inna syad dan nasi balaan al-ambiya Sumal amsal fal amsal Sungguhnya so, manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi Kemudian berikutnya dan seterusnya ya orang-orang yang berusaha untuk mendekat Dan meladani para nabi ya Semakin dekat uh, semakin dia berusaha untuk meladani para nabi pasti juga akan mendapatkan cobaan ya semakin dekat dia semakin berat cobaannya begitu dan itu lumrah bukan berarti cobaan-cobaan itu untuk membinasakan ingat itu penting sekali ya bukan untuk membinasakan tapi cobaan itu tuh justru mengangkat hamba itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya menghapuskan dosa-dosanya dan banyak sekali nas-nas yang berbicara tentang hal tersebut oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah eh, Nabi SAW ta'jub kepada orang yang beriman ketika mampu menempatkan hatinya itu Dengan baik ketika menghadapi dinamika kehidupan di dunia Pasti seorang menghadap, menghadapi kebahagiaan, menghadapi juga kesedihan ya kan Itu dinamika, berbolak-balik Tapi mukmin itu dipuji mukmin yang baik dipuji oleh Nabi SAW ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika ilal sungguh menakjubkan orang yang beriman seluruh urusannya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman bagaimana in asabat husarra usyakar fakana khairallah kalau dia mendapatkan anugerah dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya wa in asabathu as dharra usbar fakana khairallah kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar dan itu juga baik baginya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia senantiasa membumi tetap tawadhu ya tidak melunjak tidak tinggi sombong merasa seakan-akan itu adalah hasil usaha dia sendiri subhanallah ya begitu sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah tidak terpuruk karena dia mampu mengendalikan dirinya dia bersabar tahu itu dari Allah Ta'ala. begitulah orang yang beriman stabil jiwanya senang dia bersyukur susah dia bersabar nah dengan kestabilan itulah kemudian dia bisa menjalankan tugasnya sebagai manusia yaitu menghamba kepada Allah beribadah kepada Allah wa makarak tujujnawal insa illalliyah betul ketika disuruh sholat ya sholat lagi seneng tetap sholat lagi susah tetap sholat gitu kan kenapa karena jiwanya stabil Taib. nah kembali pada ayat tadi berbeda dengan e, mereka yang tidak beriman ya merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka yang beriman jangan seperti orang-orang yang tidak beriman merasa aman dari makar Allah. Nah, lihat masing-masing kita, ya, sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebesar apa anugerah yang telah Dia berikan kepada kita, ya, itu tanda-tanda loh ya. Semakin besar anugerah yang kita rasakan, tapi kita sadari kok kita ini masih jauh dari Allah hati-hati hati-hati nanti dibanting nanti suatu saat dan bantingan itu nggak enak lagi melambung 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 langsung pek gitu auto bilang mentalik enak banget ya kayak gitu kan nggak enak banget tuh entah gimana tuh malu apa campur campur aduk lah nggak sebenarnya Allah itu nggak mengenakan sekali Baik, ayat berikutnya. Al-Hijr 56. Wa ta'ala wa may Dan tidaklah berputus asa dari kasih sayang Tuhannya melainkan orang-orang yang tersesat orang-orang yang keliru orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti yang saya gambarkan tadi pada sebagian orang ya dia merasa bahwa sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan dalam kehidupan terus ketika ada orang yang dia tahu dia sadar kalau dia banyak salah tapi dia putus asa dengan mengatakan sudahlah ya saya tahu kok tapi kayaknya saya udah nggak bisa lagi deh balik ini biarin, biarin saya pergilah kamu, biarkan saya di sini, biarkan saya dengan kehidupan saya dan seterusnya. Allahul Mustaan. Ini tanda orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dia tahu kebaikan, ya kan? Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu apa lawannya? Apa saja yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kebaikan dan itulah definisi kejelekan kan begitu. Baik. Nah, ketika diingatkan orang yang seperti ini tapi dia merasa sudah terlalu berat ya, merasa tidak diampuni, putus asa ini udah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang tersesat. Itu tanda ketersesatan. Ya. Kalau ada orang-orang model seperti ini, ya, itu tanda dia tersesat. Masihkah ada kesempatan untuk bisa diluruskan selama masih hidup? Masih bisa. Tapi, enggak mesti kita yang mengingatkan. Artinya begini, ketika kita mencoba mengingatkan, dia tahu ternyata enggak nerima. Mungkin, eh, hidayah belum melalui jalan kita bisa saja melalui orang lain tapi kalau misalnya ada orang yang kita ingatkan kemudian dia menolak ya dan tetap di atas kebengkokannya ya sudahlah doakan saja semoga Allah tetap memberikan hidayah kepadanya mungkin lewat jalur lain mungkin lewat orang lain gitu selama Tuh. orang masih hidup masih ada harapan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan toleransi toleransinya itu sampai kapan sampai mati gitu masa kita manusia nggak ngasih toleransi bahaya kalau kemudian manusia berani beraninya lancang mendahului Allah dalam sebuah hadis Nabi saw berkisah tentang ya, dua orang yang satu sedang menasehati saudaranya tapi ketika saudaranya tetap membandel jengkel dia jengkel semuncak kejengkelannya sampai dia mengatakan wallahi la yaghfirullah li fulan demi Allah Allah tidak akan mengampuni dia padahal orangnya masih hidup tapi berani dia bersumpah membawa nama Allah ya bahkan berani menyatakan Allah tidak mengampuni dia Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan siapa yang berani lancang membawa namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Ya. Qad ghafartu lahu wa ahbadtu amalak. Aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Tuh. Digugurkan amalannya enggak ada kebaikan sama sekali yang masuk neraka. Inilah bahayanya jamaah memfonis orang yang masih hidup dengan neraka. Kamu pasti masuk neraka. Duh, Subhanallah ini ini udah melewati batas kalau seperti ini nih, ya kan? Pernyataan surga dan neraka bagi orang yang masih hidup dasarnya itu harus wahyu, nggak bisa klaim-klaim sepihak tanpa bukti. Dasarnya harus wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu. Ya, dasarnya adalah wahyu. Kemudian dalam surat Al Lahab, ya, bahwa Abu Lahab itu di neraka, istrinya juga di neraka ketika masih hidup. Fonis datang ketika masih hidup. Dasarnya adalah wahyu. Sekarang wahyu sudah terputus dengan disempurnakannya, ya, agama Al Islam dengan Al-Maidah ayat 3 selesai sudah al yauma akmaltu dinakum wa alaikum ni'mati wa raditu pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian sempurna sudah selesai wahyu selesai juga bisakah seorang memastikan Uh, syurga surga dan neraka bagi orang lain nggak bisa nggak bisa jangan begitu walaupun yang dilihatnya adalah orang-orang yang sangat menjengkelkan dia misalnya nggak boleh Allah saja masih memberikan toleransi kok batasnya adalah sampai kematian begitu sebaliknya juga nggak bisa seorang ya merasa dialah manajer surga ya bisa kapling kapling surga sini kamu mau masuk surga datang ke saya saya kasih kapling surga jamaah yang dimuliakan Allah kedua kutub yang ekstrim ini ada ya di dunia kita Allah mustaan maka berhati-hatilah nggak seperti itu kembalilah kepada nas kembalilah kepada wahyu kembalilah pada Al-Quran maupun as-sunnah Itulah pegangan yang kuat sehingga tidak mudah untuk ditipu. Oleh sebab itu Nabi SAW alaihi bersabda, "Akhwafu ala Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah pemimpin atau tokoh-tokoh penyesat yang memanipulasi agama. Ya, ya Yang menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada maksud-maksud tersembunyi, ada motif-motif tersembunyi. Itu bahaya. Wala haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Dua ayat sudah kita bawakan yang isinya uh, bahwa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar dan tidak sepatutnya muslim ya melakukan hal tersebut. Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, setelah dibawakan dua ayat, sekarang kita simak hadis. Wa Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il 'anil kaba'ir. Dan dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Ya. Fakala, maka beliau menjawab dosa besar itu asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Eh, syirik itu dosa besar yang paling besar. Dalam ayat inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah. Syirik itu bukan iri dengki ya. Syirik lo sama gua lo. Nah itu eh uh, maknanya iri, dengki gitu kan. Kan digunakan juga ya kata-kata seperti ini kan. Itu salah penempatan. Kalau kita bicara syirik itu artinya perbuatan menyekutukan Allah ya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah itu maha satu Allah subhanahu wa ta'ala itu maha satu la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah satu ya iya karena ambudu iya karena setain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ini tauhid sehingga kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar ya baik kemudian yang kedua berikutnya wal ya'su mirrawahillah wal amnu putus asa dari rahmat Allah yang ketiga merasa aman dari makar Allah nah, disebut oleh Nabi SAW pertama syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Ya. Dengan terus bergelimang membiarkan dirinya dalam kemaksiatan walaupun dia sadar itu salah. Biarin dah. Mati-matilah. Rakan rakalah gitu kan. Kadang-kadang berpikir begitu pendek sekali dia. Ya. Tahu kalau itu salah gitu, tahu, sadar. Tapi udahlah. Lupakan saja itu biarkan saya begini min ini putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga wal makrillah dan dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala gitu merasa dia sudah uh, apa disayang oleh Allah padahal sungguhnya dia sedang dimurkai oleh Allah dikasih terus sama Allah dikasih 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 pada ujungnya dia akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik. Waani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala an qala akbarul kaba'ir al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah rawahu Dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau berkata, dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala jemaah sekalian yang dimuliakan Allah inilah um, pembahasan kita pada sore hari ini ya semoga bermanfaat alamin silahkan yang mau bertanya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, uh, bagaimana kita membedakan mm. bahwa diri kita itu ketika ketika seorang hamba itu mendapatkan ujian dari Allah, mm. bedanya dia diuji sama di sama, ya maksudnya di, ditegur lah, yeah, Allah yeah, yeah. atas segala perbuatannya mm, Iya, yeah, iya. Yeah. Baik. Um, musibah yang menimpa seorang itu eh, terbagi menjadi tiga ya kalau musibah itu menimpa orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hukuman dari Allah atau disebut juga dengan azab yang kedua kalau musibah itu menimpa orang yang awalnya dia lurus terus dia mulai menyimpang. Ya pas menyimpang itu ada musibah. Itu namanya teguran. Teguran itu supaya dia balik lagi jalan yang benar. Oke. Kemudian yang ketiga, musibah yang menimpa orang yang beriman, orang yang baik-baik. Itu namanya ujian. Nah, jadi bagaimana menilainya kembali kepada masing-masing. Kalau itu kaitannya kepada diri kita sendiri. Sedekat apa kita dengan Allah, sepatu apa kita dengan Allah. Kemudian ketika mendapatkan cobaan-cobaan tersebut, ya kitalah yang bisa menilainya. Gitu. Allahu Dan kita juga bisa nggak bisa ngejudge atau memastikan apa namanya bencana-bencana dan musibah-musibah menimpa ya, pada suatu kaum itu sebagai azab atau sebagai ujian atau sebagai teguran kalau kita nggak mengetahui latar belakangnya ya kan kalau kita mengetahui latar belakangnya ya bisa arahnya ke sana kepada masing-masing yang saya sebutkan tadi bisa berbentuk Hukuman atau adab bisa berbentuk teguran, bisa berbentuk apa ujian gitu. Nambah lagi tadi. Silakan. Kalau eh, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua hmm. itu berimbas ke anak ya tadi ya. Apa benar itu? Tata? Misalnya eh, orang tua si A, ah, gitu, itu melakukan perbuatan dosa kayak gitu itu kemudian anaknya sakit atau gimana kayak gitu itu mohon penjelasannya ada baik kalau dosa itu ndak ada yang diturunkan dosa turunan itu ndak ada walata isra ukhra dosa turunan itu ndak ada ya akan tapi seorang bisa diuji karena perbuatannya, ya, dan ujian tuh tampak pada dirinya, tampak pada hartanya, akan tampak pada keluarganya, ya. Misalnya ini, eh, bisa jadi sakitnya anggota keluarga dia itu karena hasil kemaksiatan yang dilakukannya, bisa tapi tidak terkait dengan dosa ya. Bukan bukan berarti kemudian yang sakit itu e, mendapatkan e, timpaan dosa, tidak. Gitu. Tapi mendapatkan apa namanya? imbas dari kejelekan, iya. Oleh sebab itu seperti tersebut dalam hadis, ikan-ikan di lautan itu e, melaknat burung-burung di angkasa itu melaknat para pelaku kemaksiatan kenapa? mereka terkena imbas mereka terkena sial ya, dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut jadi kena getahnya gitu Taib. oleh sebab itulah ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar Kenapa? Supaya orang lain tidak terkena getah dari kemaksiatan orang-orang itu. Tapi kalau dibiarkan, oh ini bahaya, bisa kena getah semuanya. Karena ketika datang adab Allah Subhanahu wa taala itu nggak pilih-pilih. Gitu. Tapi ketika sudah diingatkan, tapi orangnya tetap berbuat maksiat, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang hukuman dan adab Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh lagi. Ini kan anak tertular HIV misalnya oleh Dari mana dia tertular HIV? Dari orang tuanya, begitu kan? Apakah kemudian anaknya itu dapat dosa karena dia tertular? enggak? Enggak, anaknya sih bebas dari itu. Ya, tertularnya anak dengan HIV tersebut ya karena orang tuanya gitu. Ketika anak tersebut mendapatkan HIV apakah apakah itu artinya hukuman Allah buat dia tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terus bagaimana dengan kehidupannya? Ya udah dijalani saja itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala atas dia dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. ada dosa turunan. Tapi imbas dan dampak negatif dari dosa itu ada. Kenapa? Kenapa itu? Masalah teguran atau itu hukuman itu kembali kepada tadi saya katakan ada apa namanya bisa berbentuk hukuman, bisa berbentuk teguran, bisa berbentuk ujian. Jelas ya? Silakan. Uh, saya pernah dengar riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa uh, sahab. Uh, Mohon maaf apakah eh, hadis ataukah asal ya saya agak lupa bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu itu pernah menangis di di kuburan. Hmm. Nah, setelah ditanya para sahabat eh, beliau menjawab kenapa menangis? Beliau menjawab, "Aku memang dijamin surga tapi tidak dijamin bebas dari, dari fitnah kubur." Nah, pertanyaannya Apakah benar shohih hadis tersebut atau riwayat tersebut? Uh, terus yang kedua yang mau tanyakan, uh, apabila kita uh, istilahnya tidak mendapatkan nikmat kubur, apakah kelanjutannya juga kita akan pasti masuk surga atau kebalikannya? Jika kita mendapat azab kubur? apa seterusnya juga langsung, langsung masuk neraka. Ya, baik. jemaah ya, sekalian yang dimuliakan Allah, um, para sahabat yang dijamin masuk surga ya pasti mereka masuk surga. Adapun riwayat yang telah disampaikan tadi, wallahu alam saya belum dengar. ya. akan tapi respon dari para sahabat, walaupun dijamin masuk surga, tetap mereka khawatir. ya. Walaupun yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka masih hidup, masih ada kekhawatiran. Contoh dari ketakutan mereka ketika Umar radhiyallahu an bertanya kepada Hudaifah ibnu Yaman yang digelari dengan pemegang rahasia Rasulullah SAW. Karena Hudaifah pernah dibisiki oleh Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Disebutkan namanya si A, si B, si C, si D. Ya kan? dan hanya Hudaifah yang dibisiki dan para sahabat tahu Hudaifah itu dibisiki oleh Rasulullah SAW. makanya disebut sebagai uh, pemegang rahasia Rasulullah SAW. saking takutnya Umar tanya kepada Hudaifah hal samani Rasulullah SAW minal munafikin Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut namaku termasuk golongan golongan orang-orang munafik? Hudzaifah menjawab tidak. Tapi jawaban tidak itu justru menjadi penyesalan bagi Hudzaifah. Kenapa? Berarti dia bocorin dong. Ya kan sejak saat itu dia sadar dia nggak akan respon lagi pertanyaan dari siapapun sampai dia meninggal karena rahasia tetaplah rahasia tapi ada dua hal di situ yang ingin saya angkat adalah e, ketakutan Umar radhiyallahu an sampai-sampai harus bertanya lagi, bertanya lagi. Nah, itu yang pernah saya ketahui adapun kisah Utsman wallahu a'lam bissawab yang sampai, sampai belum tahu saya. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Bukan kemudian mereka begitu dijamin masuk surga kemudian hura-hura, berpesta pora ya, tidak justru mereka tunjukkan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dan patuh kepada Allah, demikian kemudian yang kedua tentang uh, azab kubur dan nikmat kubur, ya, itu termasuk uh, perkara gaib yang harus kita imani, ya, bagian dari keimanan kepada hari akhir. Adanya nikmat kubur dan azab kubur, nikmat kubur dan azab kubur, baik. Um, Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah bagi mereka yang beriman ini secara umum akan mendapatkan nikmat kubur dibukakan pintu surga badannya dan dia merasakan e, hawa surga kemudian ditampakkan badannya tempat duduknya di surga lalu dia ingin e, kembali ke keluarganya, keluarganya keluarganya di surga karena dia melihat ya tempat kembalinya di surga namun dilarang dan dia diperintahkan untuk tidur ya tidurlah enam gitu katanya dan tidurnya seperti pengantin baru dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang dan kuburannya itu bagaikan taman surga oke okay. sebaliknya orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala layyib maka mereka ini akan mendapatkan adab kubur ya dibukakan pintu neraka kepadanya dia merasakan hawa neraka dan tunjukkan tempat duduknya di neraka kemudian dia dihimpit oleh bumi ya sampai hancur tulang-tulang rusuknya begitu yang diberitakan oleh Nabi saw ini kan hal-hal gaib hal gaib itu berita-berita yang bisa dipercaya hanyalah dari wahyu sumbernya selain itu nggak bisa dipercaya apalagi dari dukun tukang ramal jauhi tinggalkan jangan dipercaya sama sekali Taib nah sekarang ada enggak Um, adab kubur yang bersifat sementara. Sebagian ulama mengatakan begitu. Bagi siapa, bagi orang yang beriman tapi dia punya dosa yang belum sempat bertobat darinya, sifatnya sementara. Dan hal yang semacam ini bisa diringankan dengan doa. Dengan doa orang yang masih hidup dan yang yang paling bermanfaat itu doa anak yang saleh. Dalam hadis uh, yang diriwayatkan al Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an uh, darajatul mayyit. Tiba-tiba terangkat derajat si mayit. Lalu dia bertanya, Ayu Rabbi, ai shay'in hadhi?" "Wahai Tuhanku, ini apa?" Lalu dikatakan kepadanya, "Waladuka Tuhanmu uh, anakmu memohonkan ampunan untukmu. I doa anak yang soleh bermanfaat untuk orang tuanya dan ini yang juga yang juga akan meringankan adab kubur yang bersifat sementara tadi bagi orang yang beriman tapi punya dosa yang belum sempat bertobat darinya baik kemudian tentang uh, kebangkitan setelah kematian, Ia kan kebangkitan setelah kematian itu kehidupan di akhirat baik Orang-orang yang kafir ya itu pasti akan digiring masuk ke dalam neraka. Wasilal ladzina kafaru ila mazumara. Orang-orang kafir itu digiring ya untuk dicemplungkan ke neraka berombongan. Adapun orang-orang yang beriman ya pasti masuk surga. dan ada yang langsung ada yang mampir dulu ya sebab itu ada penduduk surga yang disebut dengan al jahannamiyun mantan penduduk neraka jahanam seperti yang disebutkan Nabi SAW, Alaihi Wasallam ya Allah merintahkan para malaikatnya untuk mengambil mereka-mereka yang sudah selesai dihukum di neraka dari orang-orang yang beriman ya dan para malaikat itu mengenali tandanya dari bekas sujud seperti yang disebut Nabi SAW kemudian diangkat dalam kondisi sudah gosong lalu dicelupkan di air kehidupan lalu dia tumbuh seperti tumbuhnya tanaman kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan itu terakhir sudah sudah nggak ada perpindahan lagi setelah penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka di neraka sudah nggak ada lagi pindah-pindah. Lalu didatangkanlah kematian dalam bentuk domba. Dan itu diketahui oleh seluruh penduduk surga dan neraka. Ya. Lalu kematian pun disembelih. Kematian pun mati. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Kemudian dikatakan, Ya Ahlul Jannah, khuludun falamaut. Wahai penduduk syurga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai Ahlul Nar, khuludun falamaut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maka kalimat itu semakin menambah kebahagiaan penduduk syurga, sebaliknya semakin menambah kesengsaraan penduduk neraka karena yang di surga merasakan berbagai macam kenikmatan nggak mati-mati terus sebaliknya yang di neraka merasakan adab dan hukuman nggak mati-mati subhanallah bandingkan satu hari di akhirat seribu tahun di dunia kita hidup berapa tahun di dunia apakah kemudian mau dikorbankan kehidupan yang abadi hanya dengan ya kehidupan duniawi tanpa memperhatikan halal dan haram demikian terangannya ada lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Uh, saya mau nanya Pak Ustadz terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa pada uh, uh, orang meninggal jadi oh, amalan dia masuk surga atau neraka itu tergantung dari uh, akhir kehidupannya ya. gitu kan. Husnul Kotimah atau Husnul Qutimah. Sulul Qutimah. Ya. Uh, Saya mau nanya misalnya gini kita dalam suatu perjalanan terus eh uh, itu sudah me, me, waktu sholat misalnya sholat eh mm. uh, sholat duhur nah kita nggak tahu atau juga bisa kita tahu tapi kita menunda gitu ini masih mm. di jalan nih kita nanti aja istirahat kira-kira nyampe sono uh, kita baru sholat gitu kan misalnya setengah jam lagi atau uh, satu jam lagi kita akan sampai suatu masjid gitu yeah. ya yeah. Nah, ternyata eh uh, Orang itu terjadi kecelakaan terus meninggal hmm. gitu kan. Jadi kondisinya dia belum menjalankan kewajiban sholat gitu hmm. ya. Nah itu eh, gimana itu pak ustadz? Apakah Ini nggak apa-apa karena masih ada toleransi, waktunya masih luas nggak apa-apa. Dia tidak terhitung dan tidak tergolong sebagai orang yang meninggalkan sholat. ya yang penting sebelumnya dia rajin mengerjakan sholat. Cuman saat itu aja dalam perjalanan. Dia tunda, ya, salatnya dan memang boleh saja menjamak dan mengkosor salat Apakah itu jamak takdim atau jamak takhir dibolehkan? Sebelum dia melaksanakan salat ya, seperti yang ditanyakan dia kecelakaan dan meninggal dunia, begitu. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Dari sisi itunya loh ya, dari sisi itunya. Karena masih uh, apa namanya, uh, dia tidak tergolong sebagai pelanggar, gitu dia tidak tergolong sebagai orang yang meninggalkan sholat, gitu, karena waktunya masih luas demikian. Uh, ini bahasa satu lagi bahasa, silakan nah, terkait ini misalnya kita melihat ada orang dia uh, jadi musiman gitu ya misalnya ah, lagi ini baik sholat rajin terus, hmm. nah suatu saat dia terus jadi maksiat lagi maksiat jauh terus deket lagi gitu, nah itu kita kadang-kadang uh, gimana itu uh, kita kasih tahu juga ya kayak uh, nggak ada pengaruh gitu semaunya gitu nah, itu uh, gimana pak? Iya kalau kita hanya bisa mengingatkan saja dan mendoakannya selama dia masih hidup ya diingatkan supaya istiqomah ya jangan sampai pas lagi turun kemudian datang ajal dan kematian rugi. Sementara ajal itu rahasia Allah dan datangnya pasti. Ketika datang nggak bisa ditawar lagi. Ya, la wa mereka tidak bisa meminta penundaan ataupun percepatan walaupun sebentar. Ya udah nasihatin aja begitu. Setelah itu ya sudah. Biarkan dia memilih. Kalau nanti ketemu lagi nasihati lagi. Karena bisanya kita hanya mengingatkan. Enggak bisa maksa berbeda dengan eh, apa namanya kalau dia berada di dalam keluarga kita kita punya kekuasaan ya kita bisa dengan kekuasaan kita sedikit memberikan tekanan-tekanan itu bisa tapi sampai memaksa penuh nggak bisa Bahkan sampai Rasulullah SAW dengan putrinya sendiri yang paling disayangi Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammad, salini mali ma masyid. Fa la amliku laki minallahi syai'an. Oh ya Fatimah, mintalah kepadaku ya dari hartaku semau kamu. Bebas. Tapi ingat aku enggak memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Artinya kamu harus berjuang gitu. Itu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada level itu artinya beliau sendiri nggak bisa apa, nggak bisa maksa dan juga nggak memiliki jaminan untuk bisa menyelamatkan. Apalagi kita, gitu. Kita terhadap keluarga kita saja untuk maksa full paksaan itu nggak bisa, paling-paling ya ada treatment lebih dibandingkan dengan orang lain kan apalagi terhadap orang lain kita malah nggak bisa maksa sama sekali hanya bisa menawarkan hanya bisa mengingatkan begitu saja setelah itu apa Yaudah serahkan kepada Allah doakan dia selama masih hidup masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian baik cukup ada lagi Hah? Maksudnya gini Pak Ustadz, e, itu kita pengen kadang-kadang e, orang kan ini gimana ya Pak, ada juga saya pernah bertanya pada seorang Ustadz tuh udah suruh banyak zikir ini jadi biar hatinya nggak kaku, nah apakah itu Ya itu saya? kan bagian juga dari upaya gitu, upaya mengingatkan, kalau dia nggak mau juga gimana? Iya kan, bisa maksa nggak? Nggak bisa gitu tugasnya para rasul saja hanya mengingatkan dan memberikan penjelasan yang gamblang wa ma ala rasul illal balagul mubin tidak ada kewajiban bagi utusan Allah melainkan hanya menjelaskan dengan gamblang udah gitu aja itu kalau tugas para rasul bagaimana dengan kita hanya mengingatkan hanya menyampaikan itu bagian teknis seperti kamu banyak dikir deh biar lembut teknis kan setelah itu apa kita awasi terus dia ah kamu belum dikir tuh Nah, dikir lagi. Terus berarti 24 jam sementara kita lalaikan diri kita nggak mungkin dong. Gitu. Itu. Itu salah satu teknisnya. Salah satu tekniknya. Tapi kalau dia nggak juga dikir gimana? <laughs> ya sudah. Bisanya kita mengingatkan, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Cukup. Semoga bermanfaat dan kurang mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.